Om Swastiastu, halo semuanya, balik lagi di Dadiasa Family. Jadi kali ini sebenarnya kita nggak punya persiapan, cuman karena kebetulan lagi kepengen aja untuk nge-review. Ini tadi kita mampir ke salah satu gelato yang lagi viral, yang baru buka di daerah Barito. Mereka punya kurang lebih sekitar 40 macam gelato. Dan kali ini kita beli dua macam. Yang pertama ada Don Corleone, sorry nggak tahu nyebutannya yang gimana. Yang pasti ini ada alpukat dan almondnya gitu. Yang kedua kita beli yang strawberry yogurt. Nah, kayak gini kira-kira teman-teman. Kemasannya kayak gini. Ya, okay. Nah, kita nggak ada persiapan, jadi ini honest review, benar-benar review dadakan, nggak pakai skrip, nggak pakai apa-apa. Sebenarnya tadi gue udah nyobain, keduanya. Dan kenapa aku pengen review? Karena menurut aku ini salah satu gelato yang menurut aku rasanya benar-benar jujur. Jadi emang si stroberinya ini benar-benar rasa stroberi dan rasa yogurt benar-benar emang kayak rasa yang sesungguhnya gitu. Dan yang si alpukat ini sama almond rasanya emang bener-bener alpukat dan rasanya ada rasa pahit-pahitnya dari alpukat, jadi bener-bener rasa jujur. Nah, kalau biasanya gelato itu kan rata-rata yang kita udah pernah cobain ada yang rasanya dominasi sama gula aja dan susu aja, jadi rasanya kan terlalu kurang apa, rasa aslinya tuh tipis gitu. Nah, kalau ini emang menurut aku, kenapa aku pengen review, pengen aku masukin ke YouTube channel aku, karena menurut aku ini rasanya benar-benar ya strawberry yogurt gitu. Rasa alpukat, rasa almond ya rasa benar-benar rasa almondnya, rasa alpukatnya gitu. Jadi aku sangat rekomendasiin kalau teman-teman mau cobain ini Filo Gelato di Barito, teman-teman bisa googling aja ada di mana lokasinya. Aku udah nyobain, sekarang aku mau nyobain lagi yang strawberry ini, udah agak meleleh nih karena dari tadi dikeluarin. Rasanya itu dominasinya itu nggak yang dominasi asam doang, nggak dominasi manis doang, jadi benar-benar pas balance 50-50 antara si asamnya ada tapi nggak yang keaseman, ada rasa manisnya juga tapi ya well balance gitu, nggak yang dominan banget semuanya, tapi rasanya sama-sama kuat, si strawberry-nya kuat, yogurt-nya kuat. Jadi menurut aku ini cocok banget buat di lidah aku. Dan tadi anak aku udah nyobain, kebetulan dia juga suka yang strawberry yogurt. Nah, yang kedua, ini pilihan suami aku tadi, rasa alpukat dan almond. Tadi aku udah nyobain sedikit, ini rasanya benar-benar ya alpukat, ya rasa alpukat banget, dan rasa alpukatnya itu kan ada rasa pahit. Nah, di es krim, di gelato ini ada rasa pahit aslinya dari alpukatnya gitu. Ya. Jadi rasanya combine antara si alpukat dan si almond ini berasa banget, nyatu banget gitu. Enggak ada yang dominan banget, tapi kalau aku merasa di sini ada kayak chunky dari si almondnya masih berasa di gigitan gitu, bisa digigit. Aku coba sekali lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada almondnya nih. Jadi dia masih kayak bentuk chunk gitu. Kalau aku suruh milih, aku suka dua-duanya. Dua-duanya manisnya juga pas, nggak yang kemanisan. Karena aku juga nggak terlalu suka yang manis-manis banget. Tapi kalau aku suruh milih, aku lebih suka yang strawberry karena rasanya lebih apa ya, lebih cewek aja gitu ya. Rasanya lebih karena aku juga suka yogurt dan aku suka strawberry. Aku pun suka alpukat, cuman lebih ke strawberry aja sih kalau aku ya. Tapi kalau teman-teman mau cobain yang lain, tadi kalau nggak salah aku lihat di menunya mereka juga punya pilihan gelato yang alkohol ya, jadi banyak banget pilihannya gelato di Filo Gelato ini. Kalau teman-teman penasaran langsung aja googling tempatnya di mana, langsung datengin aja. Tapi kalau saran aku mendingan teman-teman datengnya itu pas jam-jam lagi sepi, kira-kira sepi mungkin siang kali ya. Aku kurang tahu bukanya dan tutupnya jam berapa,
Tapi bisa dikira-kira aja, nanti bisa googling aja bukanya kapan, jam berapa. Teman-teman bisa lihat aja di Google atau mungkin Zomato atau sosial medianya di Instagram, mungkin mereka ada informasinya. Ya, overall gitu aja. Banyak banget pilihannya di sana. Tadi aku sampai bingung mau milih yang mana. Kemasannya ada yang kecil, sedang, dan besar. Aku ini kebetulan dua-duanya size-nya yang sedang, yang ukuran medium. Teman-teman bisa beli yang kecil atau yang mau yang besar sekalian gitu. Segitu aja reviewnya kali ini. Ini benar-benar review jujur dari kita. Kita suka sama produknya, sama es krim, sama gelatonya. Jadi kita cukup merekomendasikan si Velo Gelato ini buat teman-teman yang nonton. Makasih udah teman-teman yang udah nonton. Matur sukses, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.